duduk, duduk. Munduran yuk, munduran yuk. Yuk, munduran yuk. Mundur, mundur. Pak, lihat sini, Pak. Pak dipakai, Pak, dipakai, Pak. Enggak digunakan Bapak izin Pak Menteri. Siap. Oke, mantap. Lihat sini, Pak. Lihat sini, Pak. Lihat sini, Pak. Salaman, Pak. Pak, salaman, Pak. Salaman, Pak. Masa salaman, Pak. Ah, mantap. Dan ini mau nih. Bukan coba menyeimbangkan sekarang kebutuhan ekonomi yang sedang tumbuh tidak hanya tadi yang besar-besar tapi juga di industri kreatif. Tapi ini juga kan konteksnya kalau kita lihat bukan hanya film tapi ada yang namanya juga produk nasionalnya, baju dan lain-lain, dan juga ada musiknya. Nah, memang kenapa sama TNI AU? Kembali, kalau membuat film itu kan mesti ada story yang menarik, cerita yang menarik. Dan kadang-kadang di sebuah tadi perjuangan bangsa, kadang-kadang kita melupakan jasa-jasa pahlawan yang di tulisan tidak ada. Nah, memang ini sebuah cerita yang tentu terinspirasi dari TNI AU, di mana ada kadet pada saat itu, ada 7 orang, yang memang dengan segala keterbatasannya itu, dia ingin berbuat sesuatu buat bangsa. Dan ingat, kita ini besar karena generasi muda. Tahun 1928, kita juga sebelum mereka generasi muda kita yang mencenungkan sebuah kesatuan bangsa. Dan tentu sudah seyogyanya pada saat ini kita harus juga mulai mengeluarkan nasionalisme-nasionalisme yang kita mulai luntur. Salah satunya dengan film. Dan saya rasa ini bukan karena kakak kelas, ya. Bukan juga karena pada saat itu Pak Hadi sebagai Panglima Angkatan Udara. Tetapi memang sebuah cerita yang sangat unik untuk diangkat. Nah, kebetulan waktu itu kami Kementerian BUMN coba mengundang banyak sinias-sinias, ada mungkin 7-8 sinias. Nah, kebetulan script writer-nya yang saya lihat terbaik ya ini. Karena itu ya kita coba berkolaborasi dengan TNI AU supaya ini menjadi sebuah hal yang baik. Dikala juga COVID ini kita tertekan, kita bangunlah nasionalisme kita. Silakan Pak. Terima kasih yang terhormat Pak Menteri. Dengan adanya film Kadet 1947 ini, tentunya TNI Angkatan Udara berterima kasih dan merasa terhormat karena peristiwa ini sangat bersejarah bagi nasional dan khususnya TNI Angkatan Udara, di mana pada hari itu terjadi peristiwa heroik dan akhirnya diangkat menjadi namanya Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Memang sejarahnya demikian, tetapi dari pihak produser menemukan sisi yang sangat menarik. Salah satunya adalah keterlibatan pemuda di situ. Diharapkan ini mendorong para pemuda kita sekarang ini memiliki semangat jiwa juang yang sama dan bahkan lebih dari para pendahulu kita. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri BUMN. Ayo, silakan. Ya, kalau dari kami memang melihat
bahwa cerita ini menarik karena ini bisa diistilahkan ini adalah milenial tahun 1947. Dia akan masuk ke dalam fase 2021. Karena mau gimana pun kita dari produser harus melihat ada segi yang bukan komersial ya, tapi harus engage dengan target audience kita. Jadi pemuda dan pemuda sama sih, secara universal pasti ada bandel-bandelnya, pasti ada ketidaktaatan, tetapi di situ ada hal lain. Bagaimana karakter-karakter yang berbeda ini menjadi satu, kemudian bersama-sama mempertahankan kemerdekaan. Jadi itu yang ingin kita siapkan. Kebetulan kemarin cerita ini kita ajukan dan ternyata mempunyai visi yang sama dari Kementerian BUMN. Terima kasih Pak Erick. Dan juga sesudah itu kita kolaborasi lagi dan ini cerita semuanya didampingi oleh TNI AU. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih Pak. Jadi kalau kita lihat ini semacam task force, bukan cuma orang film aja, tapi sudah kolaborasi. Dan hari ini kita lihat bahwa kolaborasi itu menjadi lebih besar, seperti sinematik. Kenapa kita tidak membuat the real hero cinematic universe? Kalau yang lain sudah ada dua universe sebelumnya, sekarang kita kemukakan pahlawan-pahlawan ini. Bukan cuma berhenti di sini, tapi saya yakin mungkin nanti Pak Erick, Pak Fajar punya lagi visi yang lain ya Pak, supaya lebih continue, karena tidak bisa cuma satu titik aja kita ketok anak-anak muda ini, harus continue. Pak Erick, apakah ini jadi sinyal juga untuk Indonesia memperkuat pertahanan udara? Saya rasa konteksnya bisa dilihat dari banyak hal. Tadi nasionalisme itu kan menjadi bagian juga untuk kita mempunyai kekuatan untuk mandiri. Kalau kita lihat sekarang bagaimana tekanan di G20, di COP26, kita harus bertransformasi tidak hanya dari segi ekonomi, kesehatan, supply chain yang menjadi isu. Ya saya rasa konteks bagaimana kita sebagai negara besar juga bukan sesuatu hal yang kita bisa menutup mata kita. Kita bicara ya, ini bukan tupoksi saya, ini tupoksi beliau. Ya kita harus mempunyai TNI AU, TNI AD, TNI AL yang kuat untuk menjaga juga sumber daya alam kita yang memang sejak zaman Belanda juga diambil-ambilin orang, yang diperebutkan oleh bangsa lain. Nah itu konteksnya ya, kita harus menjaga negara kita. Tapi bukan berarti kita meng-create konflik. Saya rasa itu sih, bagaimana kita justru mandiri, kita bisa menjaga negara kesatuan kita, apalagi yang sangat kaya. Pak Fajar, apakah ini kan tentang masalah? Sebetulnya ada satu film yang sebelumnya sudah dibuat oleh produser lain, itu lebih mencerminkan kekinian dari menggambarkan tentang bagaimana penerbang itu dicetak hingga di dalam melaksanakan operasi. Nanti ke depannya kita akan siap mendukung Pak Menteri apabila beliau berkenan lagi membuat dari sisi TNI Angkatan Udara atau dari sisi kekuatan udara. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.